Bosan tunggu M4? Tengok 3 anime penuh aksi ini. M4 World Champions bakalan dimulai pada hari pertama di tahun baru mendatang. Di sana bakal ada 16 tim yang telah berjuang mati-matian untuk bisa berpartisipasi di ajang internasional ini. Karena masih ada beberapa minggu lagi sebelum kompetisi dimulai, para penggemar Mobile Legends masih tetap bisa menikmati sajian penuh aksi dalam 3 serial anime ini. Sama seperti MLBB, serial anime memiliki desain karakter hebat yang dapat mengatasi segala rintangan. Kesamaan juga ada di sisi profesional, pro player, dan karakter anime sama-sama sering saling bahu-membahu mengatasi segala masalah. Untuk itu, berikut adalah 3 serial anime yang layak ditonton sambil menunggu M4 World Champion. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen menceritakan kisah siswa SMA bernama Yuji Itadori. Saat ia mulai mengenali dunia penyihir, suatu hari takdir menuntun Yuji untuk menjadi inang dari makhluk raja kutukan bernama Ryomen Sakuna. Hal pertama yang patut diacungi jempol dari serial ini adalah animasi gerakan pertarungan super mendebarkan. Dilengkapi interaksi komedi lucu, Jujutsu Kaisen pasti digemari kalangan penggemar Mobile Legends. Kedua, No Game No Life. Apa yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba dipindahkan ke dimensi yang berbeda, di mana kalian dapat bermain game sepanjang hari? Itulah yang terjadi pada gamer bersaudara Sora dan Shiro yang tak sengaja masuk ke dalam dunia game. Setiap episode tidak pernah membosankan karena selalu ada permainan menarik. Beberapa di antaranya bahkan memiliki sentuhan klasik seperti permainan kertas gunting batu, blackjack, dan catur. Dua karakter utama dalam anime ini cukup OP. Dalam hal bermain video game, tak ada yang tidak bisa dicapai oleh Shiro dan Sora. Tapi apakah mereka akan mampu mengalahkan Untruth God of Gaming, yaitu Ted? Ketiga, Overlord. Satu lagi anime isekai di daftar ini, Overlord. Anime yang satu ini menampilkan karakter utama Ains Own Goal. Gaya animasi Overlord sangat unik dan mengagumkan. Itu tak mengherankan mengingat studio Madhouse ada di balik layar produksi. Overlord mengisahkan Momonga alias Ains Own Goal, sosok kerangka raksasa yang akan kalian lihat di sepanjang seri. Dia terjebak di dalam game DMMORPG setelah server game dimatikan dan hanya bisa berinteraksi dengan NPC. Overlord adalah serial anime yang sempurna untuk pecinta game, penyuka latar dunia yang luas dan menarik. Tidak seperti anime isekai lainnya, Overlord menyuguhkan sudut pandang unik. Ains yang merupakan seorang undead selalu terjebak di situasi unik tak terduga. Namun, dengan demikian alur cerita ini di serial ini akan selalu menarik karena sulit untuk diprediksi. Ikuti kanal resmi On Esports Indonesia di Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mendapatkan berita, panduan, dan highlights anime lainnya. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you.